Kita akan pantau situasi Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Sudah ada rekan kami, Calvin Tongki. Selamat sore, Calvin. Seperti apa perayaan ibadah Natal di sana? Ya, selamat sore Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Menyambut Misa Malam Perayaan Natal tahun 2022, situasi terkini di Gereja Katedral Jakarta. Pada sore hari ini, ibadah baru saja dimulai, tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang untuk seluruh jemaat yang akan mengikuti sesi tatap muka di Gereja Katedral, lebih awal di aplikasi yang mengingat memang padatnya jemaat yang akan melakukan ibadah Misa Malam Perayaan Natal tahun 2022. Dan dapat kami informasikan bahwa untuk di Gereja Katedral Jakarta kapasitas sudah mencapai 2.300 jemaat, yang mana daya tampung sendiri memang sudah 100% dari PPKM level 1 Jakarta. Sementara itu yang kami dapat informasikan. Terima kasih Calvin Tonggi langsung dari Gereja Katedral Jakarta.